Kita udah selesai bikin si Corona jadi-jadian ini. Jadi ini aslinya Corona ST171 Twin Cam ya, Corona Twin Cam sebutannya. Mesinnya 3S, cuman bukan GTE, 3S biasa. Terus Matic, mesinnya Toyota. Tapi jadi kita rubah menjadi 180SX S13 Silvia. Jadi kalau di Nissan nih, adanya jadi One Via ya, kalau di mobilnya underground nih ada nih. Nah ini mobil ini aslinya memang Nissan, cuman kan karena ini mau bukan kit car ya, ini jatuhnya bukan kit car nih, ini cuman modifikasi tok. Jadi istilahnya apa ya, kayak face swap aja, nggak full, jadi cuman depan belakang, sisanya masih bawaan mobil, karena memang customer pengennya begitu. Jadi ini mobil masuk sebenarnya cuman pengen ngecat sama ganti kepala doang. Jadi kepalanya sedikit salah lah, awalnya rada aneh gitu. Jadi nggak lurus, nggak dimensionalnya nggak bagus, kiri kanannya nggak sama. Jadi pas kita lihat dari depan tuh kayak miring. Nah
aslinya pengen ngerjain itu tak, karena ini sebenarnya udah pernah dikerjain sama orang. Jadi mobil ini datang emang udah kondisi jadi kayak SX-an gini, cuman belum bener lah. Bemper depannya kayaknya pakai mempunyanya Mazda Astina atau apa yang memang dirubah-rubah. Cuman belakangnya masih Toyota Corona. Jadi kalau sekarang nih at least sudah mendekati si lampu pop up-nya udah benar, terus bemper depan juga udah pakai yang 180SX Tap X ya. Lampu belakang kita pakai S13 Silvia original, beli dari Jepang langsung import, dan ya tambah-tambahan kayak pakai spion racing, terus pakai wing segala macam. Karena awalnya nih komplainannya mobil saya nih lampunya pakai Mika ya. Jadi lampu sein ini sedih banget dah, sedih. Pakai Mika putih doang gitu, terus ngeplek-keplek. Akhirnya ya dibenerin pakai lampu beneran nih. Akhirnya sekarang udah jadi lampu, kalau sekarang nih udah jadi lampu mobil, kalau sebelumnya belum. Dan ya di luar itu ada sedikit perbaikan mekanisme, kayak mobil sering mogok, terus idle AP dan lain-lain. Cuman nggak total, ini budgetnya nggak gede lah. Jadi hanya untuk retouch aja. Dan emang sebenarnya kalau mau puas sih masih banyak nih, kayak karet-karet kaca nih nggak diganti. Cuman ya di bener-benerin tapi nggak bisa maksimal memang. Cuman at least nggak kayak yang awal lah. Terus pintu-pintu nggak bisa kebuka, door trim belakang kiri nggak ada, kosong segala macam. Terus banyak barang-barang yang kayak kropos gitu-gitu, peredam itu paling kayak gitu-gitu aja. Jadi mobil ini sih nggak terlalu lama ya, ini nggak sampai setahun, jadi cuman sekitar beberapa bulan doang. Dan benerin fender nih, yang paling jelas nih fender, karena fender ini kalau sekarang udah simetris nih kiri sama kanan. Sebelumnya nih fender kiri sama kanannya nggak sama bentuknya, yang kiri lebih gede, yang kanan lebih kecil. Terus yang belakangnya nih fendernya keriting gitu, blut-blut gitu. Nah ini sekarang udah better, udah dibenerin, terus dikoreksi lagi. Dan fungsi-fungsi mobil, AC segala macam aman. Jadi sekarang ini kita mau bawa pulang ke Jakarta Barat. Kita bawa jalan aja ya kayaknya, karena bisa jalan normal mobil kan. Oke, pokoknya segitu aja. Kita kembali lagi nanti di project. Apalagi ini yang menarik, entah itu kit car, restorasi, resto mod, modifikasi, apa prototype, apa lalu mau bikin apa, tinggal bilang sama autologi.id nih. Nah, ini lu DM di Instagram, nanti boleh konsultasi gratis. Buat yang low budget, yang high budget, medium budget, kita ntar sesuaikan sesuai kemampuan ya. Jadi, untuk modifikasi nih, kayak gini nih. Ini kalau untuk jadi kit car mungkin mahal ya. Tapi karena ini face swap dan rear swap doang, kita bisa ngerjakan. Tapi kita ada standar gitu. Kalau misalnya maksain, kita nggak mau. Karena secara tidak langsung nih, mobil dari bentuknya dimensionalnya sama dengan Corona, biarpun aslinya 4 pintu nih, ini dirubah jadi 2 pintu. Nah, jadi dimensional si kabin hampir mirip dengan SX, biarpun S13, biarpun memang ada sedikit perbedaan di lekuk belakangnya yang lebih kotak kalau S13, tapi at least bentuknya bodylinenya mirip. Dan ini kita tambahin bodyline, ada garis di samping, itu garisnya. Nut bodinya tuh kan aslinya nggak ada, nah itu kita bikin nut bodinya kayak punyanya, biar kayak SX ya, SX asli. Nah, tapi gue nggak pernah mau maksain yang memang asal-asalan doang, kayak cuman pleket liplek atau facelift yang nggak karuan. Kayak misalnya lu punya Vios Gen 1 diganti mukanya Vios Gen 5 atau berapa, karena udah jauh banget itu. Sebenarnya kita nggak pernah mau menyarankan, biarpun bisa tapi nggak recommended, karena tetap nggak enak dilihat ya. Kalau ini at least masih enak dilihat lah, biarpun sebenarnya nggak 100%. Oke, paling gitu aja. Pokoknya tonton terus channel Autologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nanti kita lihat project-project berikutnya.
Thank you.